dan kalam pada tiga, yaitu isim, fi'il, huruf. Tanda-tanda isim 15 yaitu alif lam, tanwin, kolamur, kolamur, kolam. Kolamur adalah contoh isim dengan tanwin. Alkitabu dinamakan isim karena mengandung alif lam. Tanda-tanda fi'il ada empat, yaitu sawfa, tanda-tanda sakinah, sa. Halo guys, apa itu ikrob? Ikrob ialah perubahan akhir kata disebabkan karena perbedaan beberapa amil yang menurut. Berilah contoh ikrob rumah. Ya tubuh Muhammadun. Ikrob apa lafad Muhammadnya tubuh Jem'al Fasri? Rafa Muhammadun Rafa yaktubu Rafa. Rafa ikrabnya isim. Rafa nasab khofat. Apakah isim mempunyai ikrab jasab? Tidak. Ekon nomor 6. Apa itu ikrab? Ialah perubahan akhir kata disebabkan karena perbedaan beberapa amil yang masuk. Berilah contoh ikrob rofa. Ya tubuh Muhammadun. Ikrob apa lafad Muhammadun yak tubuh jazam? Muhammadun rofa. Ikrob masuk rofa. Ya tubuh rofa. Berapa ikrobnya isim? Ika rofa masuk rofa. Apakah isim mempunyai ihrob jazm? Tidak. Berapa ihrobnya fi'il? Tiga rofa ihrob jazm. Subhanakallah ladim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa itu ihrob? Ihrob ialah perubahan akhir kata disebabkan karena perbedaan beberapa amil yang masuk. Berilah contoh ikrab rofa. Muhammadun dan yaktubu. Ini buat kelompok-kelompok adik. Kelompok-kelompok adik. Pasti Muhammadun dan yaktubu adalah saya ikrab apa? Ikrab apa? Ikrab lafaz Muhammadun rofa. Adarsa nasab fil fasli ofat. Berapa irobnya isim? Ada tiga, rofa, nasab, dan ofat. Apakah isim mempunyai irob jazm? Tidak, isim tidak mempunyai irob jazm. Apa itu irob? Irob adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh amil yang masuk pada kalimat itu baik secara lafal atau kira-kira. Berilah contoh ikrob rofa. Muhammadun yaktubu. Ikrob apa itu lafaz? Muhammadun yaktubu adarsa fi fasli. Berapa ikrobnya isim? Ada tiga, rofa, nasab, ofat. Apakah isim mempunyai ikrob jazam? Tidak, isim tidak mempunyai ikrob jazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ikrob? Ikrob adalah perubahan akhir kata disebabkan karena beberapa amil yang masuk. Karena perbedaan beberapa amil yang masuk. Berikan contoh ikrob. Yaktubu dan Muhammadun. Ada berapa lafaz? Di atas. Berapa ikrob isim? Berapa ikrobnya isim? Ada tiga yaitu rofa, khofat, dan nasob. Apakah isim mempunyai ikrob jazm? Tidak, isim tidak mempunyai ikrob jazm. Apa itu ikrob?
ikrab perbedaan akhir kata disebabkan karena perbedaan beberapa amil yang masuk. Berilah contoh ikrab rofa. Yaktubu dan Muhammadun. Ada berapa khofat? Ya, ada tiga. Berapa ikrabnya isim? Ada tiga, yaitu rofa, lafat, nasab. Apakah isim mempunyai i'rab jazm? Tidak, isim tidak mempunyai i'rab jazm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan kata disebabkan karena perbedaan masuknya amil. Berilah contoh i'rab rofa. Yaktubu Muhammadu. Berapa i'rabnya isim sebutkan? Tiga. Rofa, nasab, khofat. Apakah isim mempunyai i'rab jazm? Tidak, isim tidak mempunyai i'rab jazm. Berapa i'rabnya fi'il sebutkan? Tiga. Rofa, nasab, jazm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kata disebabkan karena adanya perbedaan beberapa amil yang masuk. Berilah contoh i'rab rofa. Muhammadun. Berapa i'rab isim? Ada tiga, rofa, nasab, dan khofat. Apakah isim mempunyai i'rab jazm? Tidak. Berapa i'rab fi'il? Ada tiga, rofa, nasab, dan jazm. Apa artinya i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kata karena disebabkan beda-bedanya amil yang masuk. Berikan contoh i'rab rofa. Tilmidun. Ada berapa huruf i'rab isim? Ada tiga, rofa, nasab, jazm. Kenapa i'rab isim tidak mempunyai jazm? Berapa hurufnya i'rabnya fi'il? Ada tiga, rofa, nasab, khofat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan contoh tempat tandanya i'rab nasab. Lima, fathah, alif, kasroh, ya, wang, nun. Berapa tempat tandanya fathah kepunyaan nasab? Tiga, isim mufrad, jamak taksir, fi'l mudhari. Sebutkan tempat tandanya alif kepunyaan nasab. Di asmaul husna, asmaul khomsah. Berilah contoh tempat tandanya tempat tandanya ya kepunyaan nasab. Anak kaudarsa ini. Sebutkan macam-macam afalul khomsah. Berapa tandanya fathah? Ada lima, fathah, alif, ya, kasrah, dan bang nun. Berapa tandanya fathah kepunyaan nasab? Ada tiga, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Sebutkan tandanya alif kepunyaan nasab. Di asmaul khamsah. Assalamualaikum. Contoh ya kepunyaan nasab. Anak akraul darsa ini. Macam-macam yaf'alani wa taf'alani, yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Alhamdulillah. Apa tandanya i'rab nasab? Ada lima. Berapa tempat tandanya fathah kepunyaan nasab? Tiga. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Sebutkan tempat tandanya alif
punya anak sop. Asmaul Humsa. Berilah contoh tandanya yang kepunyaan nasab. Rafi. Asmiyah. Rafi. Rafi. Anna akro al-Qur'ani. Irab apa lafat musliminnya dan apa tanda nasabnya? Kenapa nasabnya ditandain ya? Irab nasab ya karena sama mudakar salim. Satu, berapakah tanda irab nasab? Lima. Berapakah tandanya fathah kepunyaan nasab? Tiga, isim murad, isim jamak taksir. Tiga, sebutkan tempat tandanya alif. Empat, berilah contoh tandanya ya kepunyaan nasab di isim tasnia. Lima, irab apa lafat muslimina? Irab nasab yau ya lam ya karena jamak mudore salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tanda irob nasab? Ada lima. Berapa tempat tanda fathah kepunyaan nasab? Sebutkan. Tiga, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Sebutkan tempat tandanya alif kepunyaan nasab. Asmaul Humsa. Muhammadun Yasurul Muslimina. Allah. Irob apa lafad muslimina dan apa tanda nasabnya? Kenapa nasabnya ditandai ya? Nasab ya jamak muzakkar salim, jamak muana salim. Di mana letaknya tanda kasroh kepunyaan nasab? Jamak muana salim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa tandanya irob nasab? Boleh. Ada lima. Berapa tempat tanda fathah kepunyaan nasab? Ada tiga. Gak boleh diraba-raba. Dua jamak taksir, tiga fi'il mudhari. Sebutkan tempat tandanya alif kepunyaan nasab. Tiga, Asmaul Khomsah. Muhammadiyah Surul Muslimina. Irob apa lafaz muslimina dan apa tanda nasabnya? Kenapa nasabnya ditandai ya? Nasabnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Di mana letaknya tanda kasroh kepunyaan nasab? Jamak muannats salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alin nasbi kepunyaan nasab khamsu lima alamatin. Alamatin utawi tanda. Rupane al-fathatu fathah wal alifu alif wal kasratu kasra wal ya'u ya dan wasfun nun buang nun. Amma fathatu adapun Halo. Gas. Buat aku alamatan dadi tondo. Ibu nasbi kedua nasab di salah satu ing dalam telu panggonan. Allah. Rupane tas. Rupane besen lama prodi simofrod jamak taksir. Wajam taksir jamak taksir. Kafe lemudore non bel mudore. Kita do koordinasi bun. Nasib bun. Kepunyaan irup nasab. Walamnya tasil. Alamnya tasil. Tasil bi akhir syai'un. Apa syai'un? Amal alifu lan alif iku padakono dadi tanda alamat iku alamat dadi tanda di nasbi kedua nasab ya asmal khamsa ya asmal khamsa nauro itu abaka abak lan abaka hoka lan hoka madzalik. Amal kasratu lan kasro iku padakono alamatan dadi tanda
Lin Arbi kedua nasab fi jamak Mulla Salim lan jamak Mulla Salim. Amal ya adapun ya kepada kuno alamatan dari tondo lin nasbi kedua nasab fi tasniati ing dalam isim tasnia fama kuno dan adapun nun kepada kuno alamatan dari tondo lin nasbi kedua nasab fi afali ing dalam afal omsah Alati rofa kang rofa bitabatin nun kang buang nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iku linasbi kedua nasab konsun tawi limo alamatin biro biro tondo alfatu wata wal alif alif wal kasro kasro wal ya ya wakat kunun wakat kunun membuang nun. Pak amal fatha tawi fatha. Iku fatakuno menjadi alamatan tondo dinasbi kedua nasab fisalas satu mawadi'a ing telu panggona il ismi ing dalam isim al mufrad mufrad wajam il ismi al mufrad wajam itaksiri wajam mudore bil mudore ida dakola masuk dulur alai inasibin opo nasab wala bali 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 akhiri syai'in bali 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 naga bali naga bali fatakunu iku dadi ton alamatan tondo dinasbi kedua nasab fil asma ilkom sati isim yang dalem yang isim sing limo ning jeroe nahu Raihan Raihan Ahnaf Afaki sukanya wa akhoka lan sedara lagi siro wa ma lan suatu asbah dirupai dalika tuya wa amma ataupun al kasro kasro matakunu dadi alamatan ing tondo linasbi kedua nasab fi jangan anas ing jero jangan anas salim wa nek mareng ngene wa amma adapun niku ya watakunu menjadi tondo ing kedua nasab dalam atas niati tasnia haram haram wa amma adapun funun utawi wa nun fayakunu iku dadi alamatan tondo linasbi utawi nasbi ing dalam alil khomsa apalul khomsa alat kalili 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 bisa bati tetap nun kalali lolelo sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tanyanya ikhrob ikhrob nasob? Ada lima. Fathah, alif, kasrah, ya, dan nun. Berapa tempat tandanya fathah kepunyaan nasab sebutkan? Tiga, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Sebutkan tempat tandanya alif kepunyaan nasab. Di asba'ul khomsah. Berilah contoh tandanya ya kepunyaan nasab di isim tasniah. Anak akrah udarsani. Muslimina. I'rab apa lafaz muslimina? I'rab nasab ya. Apa nasabnya? I'rab nasab ya karena jamak. Apa nasabnya ditandai dengan ya? Berapa tandanya i'rab nasab? Ada lima. Fathah, alif, kasroh, ya, dan buang nun. Berapa tempat tandanya fathah kepunyaan nasab sebutkan? Ketika isim mufrad jamak taksir fil mudore. Berilah contoh tandanya ya kepunyaan nasab di isim tasniah. Sebutkan tempat tandanya alif kepunyaan nasab. Yang di asmaul khomsah. Berilah contoh tandanya ya kepunyaan nasab di isim Muhammad Yasuru Muslimin. I'rab apa
musliman muslim. Sebutkan macam-macam asfatul hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'rifati alamatil irab. Iki kupak menerangkan tentang pertandanya irab. Iku li rafi kepunyaan rafa. Rafi. Rafi. Utawi empat beberapa tanda. Isa. Itu ada kepunyaan iku wali nasbi dan kepunyaan irab nasab. Khamsu alamatin utawi lima beberapa tanda. Yaitu al-fat'atu, fat'a wal alifu, dan alif wal kasratu, dan kasro wal ya'ul, dan ya wahad fun nunu, dan buang nun. Wa amma mongko adapun al-fat'atu utawi fat'a fat'akunu alamatan iku alamatan dari tondo linasbi kepunyaan irob nasob. Fi di dalam salah satu mawati'a tiga beberapa tempat. Fi berarti di dalam isim mufrad macam intak siri dan jamak taksir wa fi'il mudhari dan fi'il mudhari idza dzakara apabila maksudnya alaihi ke dalam hi fi'il mudhari apa nasibun amin awasib walam yatasir dan tidak bertemu bi akhiri akhirnya fi'il mudhari apa syai'un salah satunya wa ammal alifu dan ada pun alif iku fatakunu anon apa anapun apa alif iku alamat dadi tanda linasbi kepunyaan irob nasab fil asma'il khamsati di dalam asma'il khamsah. Nahu contoh ra'aitu wis delok apakah bapak kesiro wa akho kalan dulur semua asma atariga dan mengkono-mengkono yani nahu wa amal kasratu dan adapun kasro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ditono linasbi jadi ya masuk fi jam ilmu anas salim di dalam jam ilmu anas salim wa amma dan adapun amal yau dan adapun utawiya iku fatakunu iku alamat dan dati tondo linasbi kepunyaan ilmu masuk fitas niati di dalam isim basina war jam i dan jama wa amma hatun nuni dan adapun buang nun iku fayakunu iku alamat dan dati tondo linasbi kepunyaan ilmu masuk fil af'ali hamsah di alam ma'ul khamsah alati yang raf'uwa utawi tirofa kan apa af'alul khamsah bisa bahas assalamualaikum nun. Assalamualaikum umar binun sedaka wawul adik bapak tegudugudun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tandanya irob nasob? Ada lima. Fathah, alif, ya, kasroh, membuang nun. Berapa tempat tandanya fathah kepunyaan nasab? Ada tiga. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Sebutkan tempat tandanya alif kepunyaan nasab di asmaul khamsah. Berilah contoh ya kepunyaan nasab di dalam isim tasniah. Ana akra'u darsaini. Sebutkan tandanya kasroh kepunyaan nasab di jamak muannas salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tanda irob nasob? Ada lima. Fathah, alif, kasroh, ya, dan buang nun. Berapa tempat tandanya fathah kepunyaan nasob? Ada tiga. Isim, mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Sebutkan tempat tandanya alif di asmaul khamsah. Berilah contoh ke keadaan lima kepunyaan nasab di isim tasnah. Ana akra'ut darsaini. Satu irob apa ifa apa tanda nasabnya? Kenapa nasabnya ditandai ya? Nasob ya, karena jamak mudzakkar salim.
Berapa tandanya irob nasob? Ada 5. Fathah, alif, buang nun, ya, kasroh. Berapa tempat tandanya fathah kepunyaan nasob? Isim, mufrad, jamak, tafsir, fi'il mudhari'. Sebutkan tempat tandanya alif kepunyaan nasob. Asma'ul hamzah. Berilah contoh tandanya ya kepunyaan nasob di dalam isim tasniyah. Ana akro udar sayini. Muhammadun yansur muslimina. Irab apa lafad muslimina dan tanda apa nasobnya? Nasob ya karena jamak mudokasri salim. Mudokasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.